Halo guys, jumpa lagi dengan channel Muhajir. Kali ini saya akan membahas diecast Chevrolet Trax. Nah, ini adalah diecast Chevrolet Trax. Bagi Anda yang memiliki mobil Chevrolet Trax, khususnya di seri 2016, ini sangat cocok, apalagi warnanya putih, sangat pas ya. Ini sangat detail. Nah, mobil baru ya. Ini yang depan adalah cupnya, mesinnya itu. Kelas aja. Nah, wah, bisa ditutup. Iya. Kemudian di bagian pintu, nah, setirnya masih kiri. Ya, ini karena bawaan dari luar ya, bukan diperuntukkan untuk di Indonesia. Ketika ada kursinya juga ini, joknya. Nah, juga bisa ditutup. Oke. Nah, spionnya juga bisa dilipat. Nah, yang menarik ini. Sunroofnya ini juga bisa dibuka. Setengah ya. Kita tutup. Kemudian kita beralih ke belakang. Nah, persis banget dengan aslinya kalau kita tutup. Nah, ya, ini non facelift 2016. Ya, ini bagian sampingnya. Ya, ini kalau saya lepas mundur ini. Ya, tuh lihat. Oke. Okay. Kelihatan ya. Tuh. Wah, persis sekali. Nah, ini joknya kita tutup. Oke, seperti tadi halnya. Kita akan tutup. Nah. Inilah. Nah, kalau kita tarik. Nah, yang di dalam kerudung ini juga Chevrolet Trax NFL 2016. Cuman kondisinya saat ini saya tutup. Nah, ini kita buka sedikit. Lampunya kayak apa? Sama kah dengan ini? Nih. Depannya. Depannya, watch kelihatan. Kita bandingkan dengan depannya ini. Sama juga. Nah, ini bawahnya, tuh persis sekali. Jadi kalau ada sesuatu di komunitas yang perlu apa, bisa ini dijelaskan di sini. Apa ya? Yang perlu rusak, underdealnya apa? Nah, ditunjukkan kalau nggak tahu namanya. Oke, kembali. Ya, insainya. Iya. Udah di handphone biasa lagi ya, guys. Nah, inilah tampilannya. Oke, guys. Yo, siapa yang punya Chevrolet Trax 2016 non facelift? Inilah diecast-nya. Sampai jumpa.